Hai kids, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today kids? I hope you are in a good condition, in a good health, and always excited to study with teachers and friends at home. Alhamdulillah, today we meet again at science time. What should we learn today? We still learn about sound around us. Bunyi-bunyi yang terjadi di sekitar kita. Kids, minggu lalu kalian sudah membuktikan sendiri melalui eksperimen bagaimana terjadinya bunyi pada sumber bunyi serta perambatan bunyi dari sumber bunyi kepada telinga kita. Bagaimana hasil eksperimen kalian? Apa yang terjadi saat ujung penggaris kita getarkan? Apa yang terjadi saat karet plastik kita petik? Apa yang terjadi saat tepi plastik yang kita jepit ditiup? Ayo, bagaimana hasil pengamatanmu? Ya, betul. Dari 3 kegiatan kalian kemarin itu, kalian pasti akan dapat mendengar bunyi. Mengapa kok bisa terjadi bunyi ya? Itu apakah karena penggaris, karet, dan plastiknya itu bergetar kan kids? Betul sekali. Getaran benda tersebut yang mengakibatkan terjadinya bunyi. So, sekarang kalian udah tahu kan penyebab terjadinya bunyi? Yes, right. Ya, benda bergetar dapat menyebabkan bunyi. Alhamdulillah, jika kamu sudah paham. Pada eksperimen kedua, kalian diminta untuk membuktikan apa coba? Ya, betul. Kalian diminta untuk mendengar suara adekmu dari jarak tertentu dengan kertas yang digulung seperti corong. Kalian juga diminta untuk mendengarkan bunyi dari permukaan meja yang diketuk. Serta kalian juga diminta untuk mendengarkan bunyi dari air melalui pipa atau corong plastik. Nah kids, dari 3 eksperimenmu tadi, apa kalian mendengar bunyinya? Ya, pastilah kalian akan mendengar bunyinya. Karena bunyi bisa merambat melalui media benda gas seperti udara, merambat melalui benda padat seperti meja, dan merambat melalui benda cair seperti air. Apa yang terjadi dengan bunyi jika tidak ada media perambatan di atas? Tentu saja bunyi tidak bisa kita dengar. Karena bunyi akan sampai ke telinga kita melalui media perambatan seperti zat gas, zat cair, dan zat padat. Lalu, di luar angkasa sana, bunyi bisa kita dengar nggak ya? Bisa nggak ya anak-anak? Coba cari sendiri jawabannya. Kalau bisa, mengapa demikian? Jika tidak bisa didengar, mengapa juga demikian? Lalu, bagaimana astronot berkomunikasi ya? Penasaran kan? Cari sendiri jawabannya. Oke kids, kita balik lagi pada sumber bunyi ya kids. Sumber bunyi akan mengeluarkan bunyi jika digetarkan. Kalian setuju ya? Nah, tapi apakah semua getaran benda bisa kita dengar ya? Ternyata tidak, kids.
hanya pada jumlah banyak getaran tertentu dalam setiap detiknya mampu ditangkap oleh telinga kita. Jadi, ada getaran yang tidak mampu didengar oleh telinga kita juga loh, kids. Satu kali bergetar, benda akan menempuh jarak dari posisi semula, kemudian ke atas, kemudian ke bawah, dan kembali ke posisi semula. Nah, inilah yang disebut dengan sekali benda bergetar. Dalam setiap satu detik, benda akan bergetar dalam jumlah tertentu. Jumlah banyak getaran dalam setiap detik ini kita akan sebut dengan frekuensi. Ya, frekuensi. Jumlah getaran dalam setiap detik. Pada frekuensi tertentu, telinga kita bisa menangkap bunyi dari sumber bunyi. Jadi, telinga kita dibatasi oleh frekuensi tertentu, kids, agar bisa menangkap bunyi. Frekuensi yang dapat ditangkap oleh telinga manusia disebut dengan frekuensi audiosonik. Audiosonik memiliki batas frekuensi, yakni antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. 20 Hz artinya benda ini bergetar sebanyak 20 kali dalam 1 detik. Sedangkan 20.000 Hz artinya benda ini bergetar sebanyak 20.000 kali dalam 1 detik. Batas bawah dan atas frekuensi inilah yang mampu didengar oleh telinga manusia. Bagaimana dengan frekuensi di atas 20.000 Hz? Telinga kita tidak mampu mendengarnya, kids, karena bunyinya terlalu tinggi dan melengking. Semakin tinggi bunyi itu, semakin tidak kedengaran oleh telinga manusia. Bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz disebut dengan ultrasonik. Hanya hewan-hewan tertentu saja yang mampu mendengar ultrasonik, seperti kelelawar, lumba-lumba, anjing, kucing, dan burung walet. Lantas, bagaimana dengan bunyi dengan frekuensi di bawah 20 Hz? Telinga kita juga tidak mampu mendengarnya, kids, karena frekuensi ini terlalu rendah. Bunyi yang dihasilkan sangat lembut. Bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz kita sebut dengan infrasonik. Tapi, hewan seperti anjing, kucing, kudanil, gajah, badak, serta aligator mampu mendengar frekuensi ini. Yuk, coba kita lihat pentingnya ultrasonik. Adanya bunyi frekuensi tinggi ultrasonik dimanfaatkan lumba-lumba untuk melakukan komunikasi jarak jauh di tengah-tengah samudera. Ultrasonik juga menjadi alat navigasi utama bagi kelelawar loh, kid. Pernahkah kalian berpikir, bagaimana ya kelelawar terbang lincah pada malam hari tanpa menabrak? Padahal, suasana saat itu sangat gelap dan mata kelelawar juga memiliki penglihatan yang sangat buruk. Ternyata, Allah memberikan kemampuan kelelawar untuk mendengar bunyi ultrasonik yang dia pancarkan sendiri ke sekelilingnya. Kelelawar ini memiliki kemampuan untuk memancarkan suara ultrasonik. Kemudian suara yang dipancarkan itu dipantulkan kembali oleh benda-benda di sekeliling kelelawar dan ditangkap kembali oleh telinga kelelawar. Nah, dengan cara inilah, kelelawar mampu mendeteksi benda-benda di sekitarnya sambil dia terbang. Kemampuan hebat ini disebut dengan
ekolokasi. Bagaimana dengan manusia? Apakah ultrasonik juga berguna bagi manusia? Bagi manusia, manfaat ultrasonik ini sangat besar. Masih ingat eksplorasi minyak bumi? Di dalam bidang pertambangan, gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dalam perut bumi dengan alat transmitter akan dipantulkan kembali dan diterima pada sebuah alat yang disebut dengan receiver. Sehingga kita bisa melihat tahu keberadaan minyak bumi di dalam perut bumi. Gelombang ultrasonik ini bisa juga loh digunakan untuk mengukur kedalaman laut, atau bagi nelayan bisa dipergunakan untuk melihat kondisi gerombolan atau rombongan kawanan ikan yang ada di bawah laut. Sistem ini disebut dengan sistem sonar. Selain di bidang pertambangan, suara ultrasonik juga sangat berguna dalam bidang kedokteran. Ultrasonik digunakan dokter untuk melihat organ dalam tubuh manusia. Salah satunya adalah adik bayi yang di dalam kandungan ibu. Gelombang bunyi ultrasonik ini nanti dengan sebuah alat komputer akan dirubah menjadi grafik, sehingga akan tampak sebuah gambar dalam layar monitor. Sehingga adik bayi dalam perut ibu dapat dilihat untuk mengetahui perkembangannya. Alat ini kit disebut dengan USG atau ultrasonografi. Ayo, siapa yang punya foto selfie saat masih dalam perut mama? Disimpan baik-baik ya untuk kenang-kenangan foto pertamamu. Dalam bidang industri, scanning ultrasonik juga biasa digunakan untuk mengetahui adanya retakan pada logam bodi pesawat maupun rel kereta api. Selain itu, gelombang ultrasonik juga dimanfaatkan untuk mendeteksi ketebalan logam seperti yang diterapkan pada thickness meter atau alat ukur ketebalan logam. Untuk tunanetra, ultrasonik digunakan untuk kacamata yang membantu mendeteksi lingkungan dengan bantuan bunyi. Oke, banyak sekali ya manfaat bunyi bagi kehidupan. Oke, hari ini kita telah mengetahui apa itu frekuensi. Kita juga tahu pembagian 3 jenis frekuensi, yakni ultrasonik, audiosonik, serta infrasonik yang memiliki batasan frekuensi tertentu. Dan manusia hanya mampu mendengar audiosonik saja. Serta manfaat ultrasonik bagi hewan serta kita manusia. Kita harus ingat bahwa syarat terjadinya bunyi adalah 1. Ada sumber bunyi yang bergetar. 2. Ada media perambatan. 3. Ada telinga yang menangkap bunyi. Oke kids, perluas wawasanmu lagi ya dengan browsing di internet semua tentang bunyi. Baca buku ensiklopedia tentang bunyi. Atau kalian bisa membaca buku tematik kelas 4, tema 1. Halaman berapa, Us? Bisa kalian buka halaman 11, 67, 118. Kemudian, kalian download dan isi aktivitas pada worksheet Science 3.4 yang akan dikirim setelah video ini. Setelah selesai, foto dan upload di Todoo Science 3.4. Baiklah kids, sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. I hope you understand about our lesson today. If you have any question, you can ask the teacher at Zoom meeting time.
Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Goodbye.